Okey, okey. Assalamualaikum, okey. Relax lu tengok video aku, relax lu. Ada benda nak cakap ni. Jom, jom, jom. Okay. Mana-mana share kat Malaysia ni, kau nampak ni. Kacang Mama Joe. Lepas tu konten dia apa? Korang berpeluang memenangi duit raya sehingga RM3,000 bersama Mama Joe dan Chef. Okey, cara-cara dia, kau datang mana-mana share, kau beli je kacang Mama Joe. Ada 3 flavor tau. Tak kisah keluar mana. Beli 2. Kau pergi ke link IG mamajo.my, ada bio dia tu. Kau tekan link tu, ada cara-caranya. Yang penting simpan resip. Kau follow je aturan cara-cara tu. Korang berpeluang memenangi duit raya sebanyak RM3,000 bersama Mama Jo dan Shell. Apa tunggu lagi? Jom. Okay, sambung tengok video aku. Sambung. Alright, okay. Assalamualaikum. Welcome back to my channel. Okay, hari ni aku nak tukar antena. Antena yang aku beli kat Shopee tu lagi. Untuk R32. Sebab antena aku dah teruk sangat lah. So nak tukar dia tak adalah susah sangat. Kau kena buka dah benda ni, kau kena ulurkan tangan kau, buka skru kat antena bawah pada cover ni. So stay tune kan. Antena aku teruk sangat dah. So ni kalau kau tengok antena aku dah crack-crack dah ni. Dah pudar dan crack lah. Jom kita settlekan. Aku nak kena buka ni dulu. Gamble lah geng. Gamble lah. Okay, wait aku buka jap. So memang agak susah juga. Kita nak kena buka benda ni. Ah, hui, bunyi dia geng. Oh. Yang mana klik-klik yang terlekat ni kau boleh cabut lah. Kau buka, cabut balik dari sini. So tu cabut jap lagi. So dalam ni kalau kau tengok, kau akan hulur, kau akan jumpa dia punya wire. Oh ya, antena dah jumpa dah. Okay. So kau akan jumpa wire ni geng. Wire ni kau kena buka elok-elok. Okay, tunggu sekejap. So dalam tu adalah antena tu dia, tu dia. Jap aku buka. Dapat gayanya Spana 22. Spana 22 aku tak ada tadi. Aku siap pergi beli dulu dekat DIY. So baru senang. So aku ada masalah satu lagi. Aku rasa soket ujung ni dengan yang dalam ni tak sama. Jap kita tunjuk buka dulu eh. Wait. Dah malam dah geng. Dah nak malam dah. Kita buka dulu. Pergi beli Spana tadi sebab aku punya Spana tak ngam dah pula tadi. Ingatkan lepas. So dia agak mencabar juga nak buka ni. Dia sempit ni. Dah azam maghrib lah kita buat kerja ni. Okay. Dia kena sikit. Okay. Aku berjaya mengeluarkan skru. Mantap kan, skru dah keluar. Ini dia skru dah keluar. Masalah yang aku hadapi sekarang ni memang koyak. Cuma pecah terus lah. Aku punya ni lain. Soket ni yang lain. Maknanya aku kena pakai yang sama. Cuma aku ambil getah dia saja. Macam tu cerita dia sekarang ni. Aku ambil getah dia sajalah.
Aduh, ingat dapat pasang yang baru. Sekejap, aku nak tengok sekejap. Wait. Okay, nampak gayanya aku terpaksa ambil getah je, geng. Ambil getah saja. Sebab apa? Sebab soket kat sini tak sama dengan soket yang sini. So tak apa, aku malas nak potong-potong wire ke apa ke. Walaupun ni nampak baru gila, memang sayang lah. Aku rasa macam aku boleh buka lah. Okay, kejap. Dia pakai skru ni. Yang ni wait kan. Rasa macam boleh buka. Okay. Sekejap aku eksperimen. Okay, stay tune. Yang ni, benda ni boleh buka kan. Aku dah buka casing sebab dia ada skru je. So aku ganti je. Yang lama aku ambil balik. Yang baru ni aku letak dekat yang lama. Macam tu cerita dia. So, boleh pasang lah. Nampak baru lah. Berjaya eh. Cuma yang lama ni aku salin lah. Asyik baik dia boleh buka skru tu. Aku dah tukar skru baru. So, kita masukkan getah balik. So, ni yang lama. Cantik lah. So, kau kena masukkan balik dalam lubang tu. Okay. Masukkan balik. Positionkan cun-cun. So, kita ikat balik. Dari dalam. Dari sini, wire dah keluar sini. Jom. Masukkan balik skru ni, guys. Alright. So, stay tune. Alright. So, kat bawah sana tu boleh nampak tu. Itu pun dah okey, dah ketat. Aku rasa dah tak masuk air dah. So, kita cari balik soket asal ni. So, soket asal. Sekejap kita cari, guys. Alright. Ini dia. Ini dia. So kita masukkan je. Okay. Kita masukkan je. Okay, ngam. Cun. Right. So bila dah masuk, semua atas ni pun dah settle. Tak ada masalah. Semua dah ngam. Soket lain pun semua dah. Kita letak semua. So kita susun balik. Kasi cun-cun ni. Okay. Ngam. Okay. So yang besi ni kita tarik. Kita masukkan balik dekat sini. Okay. So kita make sure clip semua kita tarik balik lah. Ada mana ada adalah. Yang tak ada tak ada lah. Okay. Yang tak ada tak ada lah. So kita masukkan balik. Okay. So make sure antena kau tengok dah sama. Okay. Dia tak ada ketat sangat. Nanti dia punya getah dia berlipat. So ni just nice lah. Tak gerak. So masukkan balik clip ini. Cun. Okay. Semua dah ngam. Okay, cun. Settle, gang. So, yang ni aku ambil skru lama semua kat sini. So, ni yang patah tu. Yang crack sebab dah lama sangat. Buang. Cun. Alright. Masuk balik sini. Make sure semua okay. Dah ketat. Settle. Antena baru. Cun je. Mantap. Senang je. Lepas tu dia center. Tengok lepas center. Okay. Okay. Cun. Tak susah pun nak tukar antena sebenarnya ni. Yang penting ada alat. Ada sepanah 22. Lepas tu dia kerja keras sikit lah. Sebab dia sempit kan dalam tu. So thank you for watching. Jangan lupa subscribe, like, comment and share. So beli antena tukar sendiri je. Sepanah 22. Yang penting soket kena betul. Sebab banyak orang confuse soket tu. Aku pun tersalah beli soket. Nasib baik kita boleh buka gelai kan dia. Aku pakai sarung yang baru, getah yang baru. Aku ambil letak tempat yang lama. Okay. DIY sendiri. Mudah. Kalau pergi kedai tu, kurang-kurang upah RM50 dia ambil tu. Assalamualaikum.